Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good student, how are you today? I hope all of you are all in good condition and always happy, amin. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Lia. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris anak-anak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lesson today, ya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat dan barokah ya, amin ya rabbal alamin. Kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Kita haturkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris anak-anak, yaitu tentang introduction ya. My name is Rio. Apa sih itu introduction? Di sini kita akan belajar bersama-sama. Bu guru punya gambar. Di situ ada tulisan, itu cara membacanya I am Rara. Ya. Bukan huruf I ya. I bukan, bacanya I am Rara ya. Yuk kalian coba di rumah ya mengucapkan bersama-sama dengan Bu Guru. I am Rara. Nah, dan sebelahnya ada I am Roni. Ya. I am Roni. Ya, bisa semua anak-anak? Nah, di sini apa ya artinya ya? I am Rara. Saya Rara. Nah, di situ ada yang warna oranye ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia. Yang atas itu bahasa Inggrisnya anak-anak ya. I am Rara. Saya Rara. Dan di sebelahnya ada I am Roni. Saya Roni. Ya, itu artinya anak-anak ya. Jadi bisa diingat-ingat untuk bahasa Inggrisnya. I am artinya saya. Kalau Rara itu namanya Rara. Kalau namamu misalkan namanya siapa? Rudi misalkan, berarti I am Rudi. Misalkan Aisyah, I am Aisyah, sesuai dengan nama kalian masing-masing ya anak-anak ya. Guru ulangi lagi. I am Rara. Saya Rara. I am Roni. Saya Roni. Nah, di sini hello, di sini ada perkenalan. What is your name? Nah, di situ ada tulisan bacanya what is your name? Terus dijawab my name is Rio. My name is Rio. Terus ada pertanyaan lagi, how are you? How are you? I'm fine. Ya, I'm
fine, ya. Di sini ada artinya anak-anak. What is your name? Yang bawahnya itu artinya ya, siapa namamu? Hey, my name is Rio. Hai, nama saya Rio. How are you? Bagaimana kabarmu? Ya, I'm fine. Saya baik-baik saja. Bu guru ulangi lagi ya. What is your name? Siapa namamu? Hi, my name is Rio. Hai, nama saya Rio. How are you? Bagaimana kabarmu? I'm fine. Saya baik-baik saja. Di sini ada lagi anak-anak. How old are you? Lagi, kita sama-sama. How old are you? Berapa umurmu? I am 6 years old. Umurku 6 tahun atau saya berumur 6 tahun ya. Bu guru ulangi ya. How old are you? Berapa umurmu? I am 6 years old. Umurku 6 tahun. Nah, selanjutnya, where do you live? Yuk bersama-sama. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Itu yang orang itu bahasa Indonesianya ya anak-anak ya. Terus bawahnya, I live in Sukun, Malang. Ini bu guru kasih contoh. Contohnya misalkan rumahnya di Sukun. I live in Sukun, Malang. Saya tinggal di Sukun, Malang. Ya, bisa anak-anak ya. Bu guru ulangi. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Sukun, Malang. Saya tinggal di Sukun, Malang. Baiklah anak-anak. Ada lagi di sini. Where do you school? Yuk, bersama-sama yuk. Where do you school? Di mana kamu sekolah? I am school in MI Islamia Kebon Sari Malang. Saya sekolah di MI Islamia Kebon Sari Malang. Ya, anak-anak ya. Guru ulangi ya. Where do you school? Di mana kamu sekolah? I am school in MI Islamia Kebon Sari Malang. Saya sekolah di MI Islamia Kebon Sari Malang. Ya, anak-anak ya. Itu untuk perkenalan, ya. Tadi mulai dari nama, ya. Terus tempat tinggal, ya. Terus sekolahnya juga, ya. Terus usianya juga ya tadi ya. Tapi untuk tugasnya anak-anak nanti, untuk introduction shell, untuk perkenalan diri, hanya menyebutkan nama, rumah, dan sekolah saja ya anak-anak ya. Hanya menyebutkan nama, rumah, atau tempat tinggal kalian, dan kalian sekolahnya di mana, hanya itu saja. Contohnya di sini, my name is Ronnie. I live in Sukun, Malang. I am school in MI Islamia Kebon Sari Malang. Ya, hanya itu saja. Kalian nanti tugasnya mengirim video perkenalan dalam bahasa Inggris. Seperti ini contohnya ya anak-anak ya. Nama, tempat kalian tinggal dan sekolahnya di mana. Ya, tentunya di MI Islamia. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran bahasa Inggris untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Sikap berdoa, tangan di atas, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar bahasa Inggris. Pesan Bu Guru, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Makan teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa selalu cuci tangan, dan kalau keluar
selalu pakai masker. Thank you anak-anak, terima kasih. See you tomorrow, sampai jumpa kembali ya. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.